ikut Mimin cowok puasa seharian, kira-kira Mimin kuat gak ya? Hari ini Mimin cowok puasa guys, dan Mimin ikutan. Pertama, bangun jam 3 pagi buat sahur. Mimin sahur seadanya aja lah, ini makannya masih ngantuk-ngantuk guys. Jangan lupa minum yang manis-manis, teh pucuk harum, biar puasanya kuat nanti. Selesai sahur, lanjut tidur lagi, dan pokoknya pas sore Mimin ngabuburit cari takjil di depan UM. Mimin sebenarnya udah ngerasa lapar banget karena bau-bau aroma jajanan, tapi harus Mimin tahan-tahan guys. Akhirnya Mimin beli tempe mendoan Willy. Godaan orang puasa ada aja ya, masih harus antri sepanjang ini. Udah dapet tempe mendoannya, terus kita mutusin bukbernya di mie bakar Celaket, mie bakar favorit kita. Ya ampun guys, aroma mie bakar ini bener-bener menggoda banget, padahal udah detik-detik mau buka. Akhirnya guys berbuka juga, langsung cepet-cepet buka makanan. Tapi berbukanya pakai yang manis-manis dulu dong, teh pucuk harum. Alhamdulillah, kita pesen mie bakar mozzarella. Mie bakar ini emang enak pol, apalagi makannya dalam keadaan lapar banget. Minumnya teh pucuk harum dong, wah seger banget guys. Mau berbuka di luar ataupun di rumah, minumnya tetap teh pucuk harum. Nah kalian ikutan yuk tantangan kenal gak kenal asal bukber bareng teh pucuk harum. Bikin konten bukber bareng stranger dan menangin hadiah jutaan rupiah. Mimin juga mau bikin video challenge-nya di next video ya, kalian juga ikutan yuk.